Hai Big Kids Friends, ketemu lagi bersama Big Kids. Wow, udah pada nontonnya part 1 belum? Kalau belum, jangan lupa ditonton ya. Kali ini, Big Kids akan melanjutkan siapa saja sih karakter manusia dalam film ini. Makin penasaran kan? Yuk mari Big Kids perkenalkan. 1. Rider. Rider adalah anak laki-laki berusia 10 tahun, dewasa sebelum waktunya. Ia merupakan pemimpin patroli PAW. Selama keadaan darurat, dia memanggil dan memimpin anak-anak anjing dalam misi untuk membantu warga Adventure Bay. Dia melatih masing-masing anak anjing untuk pekerjaan spesifik mereka sendiri. 2. Alex Porter. Alex Porter adalah seorang anak muda yang tinggal di Adventure Bay. Dia adalah cucu Tuan Porter. Alex adalah seorang anak laki-laki yang diperkirakan berusia 5 atau 6 tahun. Karena usianya, Alex tidak terlalu mendengarkan atau memperhatikan dan dapat digambarkan sebagai orang yang tidak sabaran. Alex mencintai sekolah seperti yang dilihat di episode Pop Save a School Day. 3. Mr. Porter. Tuan Porter adalah pemilik restoran di Adventure Bay, sekaligus kakek dari Alex Porter. Tuan Porter adalah kakek Alex, tetapi tidak diketahui ayah dari orang tua mana dia. Dia menghentikan Alex dari melakukan hal-hal berbahaya seperti berlarian di atas es, berlari ke jalan, atau mematahkan tulang. Menurut Alex dalam Pop Speed Trio, Pak Porter selalu memperbaiki banyak hal dengan lakban. 4. Mayor Goodway. Wali kota Goodway adalah wali kota Adventure Bay. Dia memiliki akrofobia atau takut ketinggian, dan terkadang dia bisa sangat panik. Dia cenderung mendramatisasi situasi dan bisa keras ketika meminta bantuan. Dia cukup feminim dan suka berpenampilan terbaik. Dia neurotik dan bisa gelisah tentang masalah apapun. 5. Kapten Turbot. Kapten Horatio Turbot adalah penelpon PAW Patrol yang paling sering yang berfungsi sebagai anggota resmi tim dalam episode khusus bertema Merpup. Dia adalah ahli biologi kelautan yang cerdas dan penjaga Adventure Bay. Kendaraan utamanya adalah perahu yang disebut Flounder dan lonceng selam berwarna orange. Nah, sekarang udah pada tahu kan siapa tuan dari para anjing hebat itu? Karakter manusianya juga tak kalah hebat kan, teman-teman? Hayo, siapa nih yang jadi mau adopsi anjing-anjing hebat seperti itu? Dikit sih mau. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa beri like dan subscribe ya. Dan juga nyalakan loncengnya, teman-teman, supaya mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids. Terima kasih semua. Salam sehat. Bye-bye.